الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والهرم والبخل ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا وأولادنا وذريتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. Kita banyak-banyak bersyukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang untuk bersama-sama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kemudahan pada kita dalam nak memahaminya, apa yang kita belajar ini, dan beramal dengan ajaran Allah yang kita belajar dan kita dapat daripada kita mengaji ini, insya-Allah, insya-Allah. Mari kita mula dengan baca dulu insya-Allah dah. Ayat yang kita baca dah, tapi kita nak baca seumur dah, baca Quran sini. Nah, baca ayat kita nak ngaji dulu ini. Kita baca dulu siapa 13 ayat. Nah, 13 ayat tu anak wida tafsir semua dak tu dengan masa kita ni. Unless itself. Tapi jangan ada tak jangan tafsir. Kita rem dengan mukadimah orang dulu. Nah. Anak kita an baca Allahu akbar. Sama kita mula insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
نحن ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا شيء من آلاء ربنا نكذب فلك الحمد الحمد لله الحمد لله. Itulah kita baca hari ni 13 ayat mengikut perenggang dia dah. Ibu, gapo yang kita baca sekarang daripada ajaran Allah SWT yang nah semua dah kita dah pesan dengan surah Ar-Rahman ni dah. Dia kata pakat kena belaka surah Ar-Rahman ni. Nah, hari ni kita cuba faham pula. Nah, Allah Subhanahu Taala banyak mengajar kita dalam surah ni. Nah. Khususnya Allah Taala bila dak cho. Nah, cho kemurahan Tuhan dalam ayat kita ni, dalam ayat ni. Nah. Mana dak sedang, cho ni sedang. Nah, gapo kata Rahman Tuhan? Gap Rahman mana gapo Rahman? Rahman mana gapo dah hari ni? Tuhan yang amat pemurah, amat borah, nah borah nak gapo wi belako. Nah. Tuhan wi kita lebih pada kita nak lagi. Nah, apa tu hok malak, hok malak molek lah tu. Nah, hok tu kita hok malak molek, hok malak molek saja hok mah-mah saja. Ya Allah, borahnya tu ai. Kalau kita minta pun dia beri, kalau tak minta pun banyak ya kita. Nah. Subhanallah, subhanallah. Patutlah nah. Tu nak tanya kita lepas tu royak so tu tanya nikmat mana lagi mu tak percaya mu pakai bohong lagi dah mana lagi nikmat Tuhan bukan pada nikmat Tuhan ni mu duk guna ni semua hari Tuhan belaka dah baru Tuhan tanya cak kali tu apa kali Tuhan tanya rakyat ni fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhan mu nah ha 31 kali nah 31 kali yang kita insya-Allah kita nak jawab nah Tuhan kecek kita nak tanya kita royak nikmat dia tanya nah tanya ha gapo Tuhan nak tanya dah sebelum Allah Subhanahu taala nak royak halang dulu nah royak halang-halang lagi ni Allah taala mula surah ini dengan satu kalimah nah nama mula dengan nama Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahman Allah Tuhan mula ayat ni satu ayat ya dah satu ayat hanya satu kelima nah Ar-Rahman Tuhan yang amat pemurah nama Tuhan nah nama Tuhan kita ada 99 nama tak cukup so 100 nah lahul asmaul husna nah Tuhan kita ada nama-nama yang molek nama yang baik nah semua nama molek belaka nah 99 nama Tuhan ajar kita nah so tak cukup 100 nah siapa ngapa nama Tuhan ni maka dakhalal jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata nak tak boleh masuk syurga Allah mudahnya bunyi dah insyaallah kita bisa usaha kena nama Tuhan nah salah satu daripada nama Tuhan yang mulia yang baik ialah Ar-Rahman Ar-Rahman nama Tuhan ni dah nama Tuhan salah satu nama Tuhan yang banyak saat ni 99 nama tu Ar-Rahman. Ar-Rahman kita dapat tu dalam kelimah dalam bismillah dalam Fatihah ada semua dah Ar-Rahman ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Nah, dalam Fatihah pun ada Ar-Rahmanirrahim. Salah satu ayat Quran dah sini sebut Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman. Ha itulah apa dia Ar-Rahman? Nama Tuhan. Nah. Salah satu nama Tuhan dan apa makna dia? Tuhan yang amat pemurah. Itu makna Ar-Rahman. Dah, daripada kelimah daripada kelimah Rahman, daripada Rahim, daripada kelimah Rahmah. Daripada kelimah Rahmah. Nah, Rahmah Rahmah ni Rahmah atau Rahmah kasih belah Tuhan, kasih saya Tuhan. Nah, Ar-Rahim pun daripada kelimah Rahmah agak. Nah. Maka bibu Tuhan mula perakat dulu, sedang dulu. Mula sekali sedang ayat ni. Ar-Rahman. Dialah Tuhan yang amat pamurah. Pamurah mengata, dari tafsir kita ni, dalam makna dia, yuhurah dah. Serta melimpah-limpah rahmatnya. Pamurah mengata, lipah-lipah rahmat dia. Banyak rahmat dia. Nah. Dah.
Rahmahnya apa rahmat? Rahmat tu kasih sayang. Nah, asasia apa? Meta. Perut perang tu? Nekmat. Lalu perut perang tu? Eh? Ha? Eh? Rahmat tu mana apa asasia? Kometa. Nah, apalah. Ya kita kata mana kelimah ni kelimah baik. Nah, rahmat lah kelimah. Segala hok benda-benda hok tu kena ti panggil rahmat lah kau. Eh, hok tu saya, hok tu kena, hok tu apa dah apa lagi panggil? Berkasih. Nah, tahu rahmat, tahu rahmat dah. Ha. Di mana-mana rahmat lah kau tu dah. Ha tu makna Rahman. Gapo Rahman? Gapo kata hok tu baru? Menurut tu berakat atas Tuhan yang amat pemurah. Nah, pemurah atas borah. Nak gapa manusia, nak gapa makhluk ni, nak gapa Tuhan wui belaka. Daripada Tuhan Rahman ni lah. Nah, Tuhan lah yang pemurahnya. Nah, borah duk wui belaka tu. Nah, wui dengan nyawa, wui dengan gapa belaka tu. Ha, semua tu kita akan mengaji lah tu. Nah, itu maknanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, Tuhan yang amat pemurah. Iaitu nama Tuhan. Nah, gapa borah tu. Kau tuha bawa gapo tak ngahmu ngah makhluk dia ngahmu kosnya hamba makhluk dia ni banyak dah pak kayu angin gapo semua tapi kau tuha nak kecak ni ialah terhadap makhluk dua makhluk ni nah fokusnya dalam ayat ni kau tuha nak kalinya nak kecak dengan dua makhluk dia iaitu al jin wal ins jin dengan manusia nah jin dengan manusia nah makhluk lain pada jin dan manusia ni tuha bui juga dia apa nah. Tapi waktu demo tu timo pun tak kena kira. Nah, timo tak ada kena bapak tak ada nak balas dah. Nah, adapun kita ni jin dan manusia ni Tuhan wui patut Tuhan nak tanya semula pula. Ha tu bosan tu nah. Tak nak mai kira semula pula. Mu timo gapo Tuhan banyak mana tu buat gapo ha tu nah. Ha patut dalam ayat semua ni hok tu dak kecenya Rahman Tuhan sini. Hok besar sekali terhadap dua makhluk dia iaitu Al-jinnu wal-ins. Nah, walaupun dalam ayat ni di awal-awal surah tu tak ayat atau khalaqal jin. Nah, khalaqal jin tak ada hari ni. Nah, tapi tu kira juga dengan jin. Nah, hamai tengok lagi tak ada lagi situ. Nah, Ar-Rahman, Tuhan yang amat pemurah, iaitu melipah-lipah rahmatnya banyak rahmat dia. Nah, wui berlaku kita. Nah, Allah gapa gatik. Gapa kata rahmat Tuhan? Rahmat Tuhan gapa kata? Mulut sekali ayat 2 tu ayat ledah. Iaitu rek-rek rahmat Tuhan ialah alamal Quran. Tu rahmat mulut sekali Tuhan bila hok paling besar pada rahmat lain ialah dialah yang telah mengajarkan Al-Quran. Atau Quran ada dah. Quran ada dah. Tapi bukan semua pandai Quran tu deh. Ha. Kalau tak ada rahmat alama ni. Nah. Kalau Tuhan tak ajar kita Quran ni, tak ada pihak pandai. Tapi salah satu rahmat Tuhan ni Quran lah. Ada besarnya Quran, patut Tuhan ajar kita pula jadi pandai Quran. Tu rahmat. Nah. Rahmat ialah ni khusus nombor satu sekali dia yang mengajar pada manusia pada makhluk dia iaitu makhluk mana ni? Ha, ayat lagi deboh lagi. Nah. Tapi nak tahu rahmah mula sekali alama Al-Quran. Dialah yang mengajar Al-Quran. Mengajar sini kata daripada tetap anak ke abuk batu ajar ni panah. Allah alhamdulillah. Gini riap anak Quran gini siapa jawi siapa kita panah tu. Tuhan tu. Ah timur tem-tem dah orang panah Quran mula sekali timur tem-tem. Lah nikmat Tuhan tu rahmat Tuhan tu. Nah. Batu kena cukup Tuhan banyak. Nah kita pandai Quran ni. Karena ada orang tak pandai Quran. Ada lah dunia ni orang tak pandai Quran. Nah, Allah alhamdulillah, alhamdulillah nikmat Quran. Nah. Alhamdulillah allama al-Quran alladhi allamana al-Quran. Syukur pada Tuhan kerana dia lah mengajar kita. Ngajar Quran, ngajar baca, ngajar dengar, nah, ngajar faham, tengajar belaka tu. Nah. Ha, gini kita belajar ngajar faham pula. Dah. Ha. Usah lagi ngajar nak amat. Nah, karena Nabi ajar Quran ni pakai baca saja dok. Nah, ha ni so ni kita kena dorong lagi banyak kali lagi nah nak kecek seumur lah puas sikit. Kita ni kena boleh dipuah dah dengar ni teh.
Tapi luar ni, sayang-sayang kita ni banyak lagi tak faham tu. Nah, dia faham kata sekat ngaji saja Quran baca saja. Nah, tak kena ngaji mak mak ngerti makna dak. Allamal Quran tu nikmat mula sekali. Rahmat Tuhan kita mula-mula sekali maha pada segala-galanya. Iaitu kita Tuhan ajar kita pandai Al-Quran. Pandai kena pandai baca, dah pandai pandai amal, pandai dengar, pandai amal ajaran Quran tu. Nah. Subhanallah. Tu mana pandai Quran ni kita kena faham dah. Betul-betul pandai Quran tu bukan pandai baca aja dak. Nah, kena menapak dah otak kita tu. Bukan pandai baca aja dak. Nah. Itu pandai ajaran Quran semua tu lewat amal lah hidup kita. Nah. Ha tu pertama, alhamdulillah. Itulah kita baca hadis umum hadis Nabi kata orang pandai Quran ni Tuhan ukur kita, Tuhan pramba kita semua makhluk ni dengan Quran saja. Nah. Kita tukar ni tinggi rendah kita apa panggil mulia hina kita tu ukur dengan Quran saja. Quran pen kenciwat kita. Nah. Pandai Quran, amal Quran tahu mana itulah kelebihan kita. Nah. Maknanya ni kita Nabi kata mana? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Iaitu orang paling mulia kunti dila tisut naikum. Pak kita semua ni dalam ramai pak kita ni ialah orang yang pandai belajar Quran. Belajar baca, belajar reti makna, belajar semua tu dah. Lepas tu buat pandai dah wa 'allamahu. Ajar orang pula. Hak inilah Nabi kata orang pandai, orang molek sekali. Nah. Patut kita nak jadi tak orang khairukum? Nah, siapa nak jadi orang khairukum ni? Khairukum nak apa? Orang molek sekali, orang mulia sekali. Nah, tidilah. Nah, mulia sekali. Nah. Ya tu. Nah, patut ini kita ambil suan ngatik dah. Ngajar Quran, ngaji. Ha, nak pergi ngajar kena ngaji dulu. Kena ambil orang ngajilah dulu. Nah. Pak ngajilah ke lagi ni? Oh, duk moha dah. Ami duk ngaji sini. Kita duk ngaji sini moha dah. Nah. Nak tubik mohok dah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Allah Rabbi. Kita moha dah lah ni dah ngaji sini dah. Gapo bae dak tu moha-moha. Anak ummi, mi jangan lihat dah. Nah. Mi ngaji mana-mana, mi tak tengah ngaji apa tahun sini. Mi tengok umur anak ummi. Nah. Mula mari sini dia pun usah ke dengan daripada anak umi yang ke tenai tu Nuha. Nah. Dia ni Nuha umur si Moha lah. Nah, kan Moha lah. Nak tu baik Moha lah. Nah. Atanya tu tu lama tu kita ngaji dah. Dah Moha lah kita ngaji sini. Alhamdulillah. Tak khabar dah. Pak pandai lah tu. Nah, pandai lagi. Panas dah. Tak panas banyak, panas dah sikit-sikit tu. Nah, apa boleh ngajar lagi sikit-sikit tu? Ha? Ajar lagi sikit-sikit tu? Ha, kena guna tu. Nah. Ha. Kena belajar, kena ngajar tu. Tak boleh ajar lah, ajar anak cucu kita apa dah. Nah, sayang-sayang kita nak kecoh nak lelah tu. Nah, lelah kecoh nak ajar dia lelah. Nah, insyaAllah. Nak ambil suan kata. Nak khair hukum saat ni. Nah, insyaAllah dah. Hanilah mana tu. Quran ni sebagai apa panggil apa ni nak ukur suara-suara tu. Nah, batuh ni kalau tak adalah ada berlaku atas dunia ni tapi tak ada Quran, tak ada Quran. Nah, ya ke yang meme nikmat tadi jeng jati tak ada tadi dia. Batuh ni kalau ke pandai Quran ni kita ambil mukuh Tuhan dah. Nah, Tuhan ambil rahmat paling mulia sekali ialah Al Quran. Nah, siapa pandai Quran itulah nikmat paling banyak duk dia ni. Nah, alhamdulillah, tersyukur banyak dengan Tuhan. Dah. Allamal Quran. Dialah mengajar Al-Quran. Kan nak pandai Quran Tuhan sendiri ajar. Nah. Allamal insan malam ya'lam. Tuhanlah mengajar manusia apa yang manusia tak tahu. Nah. Bagi ni kita nak reti apa minta dengan dia. Allah ma'alimni ya Allah. Ajar aku ya Allah. Nah. Misal orang ada baca Allah ma'alimna Al-Quran. Alimna al-bayan. Berarti tak? Nah. Mereka doa semua nak alim nak ngajak. Nah. Ya Allah ajarkan kami Quran. Nah. Ajar kami keterangan Al-Quran. Ajar kami tafsir Al-Quran. Ya Allah. Nah. Kita tupa Tok Guru kita terlalu doa. Nah. Tok Guru kita terlalu baca ni kita baca kata ni. Nah. Allahumma alimna al-Quran. Ajar kami Quran ya Allah. Nah.
وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. الله boleh faqihna wa faqih auladina wa dhurriyyatana nah wa qaumana minta kawan-kawan kita kata orang kampung kita kata nah jangan minta itu seoranglah ada habis nah tu mana tahu nikmat pertama sekali iaitu al-Quran Tuhan sendiri itu nikmat Tuhan mengajar Quran kita kita pandai Quran ni adalah satu rahmat besar yang Tuhan beri kita dah alhamdulillah nah علم القرآن اللهم علمنا القرآن وعلمنا أولادنا وعلم أولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا يا الله نه habis kat tu dua dah nah dua kita pahala atas rahmat tu rahmat pertama sekali ialah Allah mengajar kita pandai Quran pahala yang kedua rahmat agama lagi untuk kita khalaqal insan khalaqa kulim khalaqa ni kena pandai dah ni nah khalaqa dialah yang menciptakan al-insan al-insan kita pandai tak kelima kata ada tak ada tengok surat pandai lagi khalaqal insan alhamdulillah pandai dah arak dah khalaqa yang menjadi al-insan manusia siapa jadi manusia ar-rahman nah Tuhan yang amat pemurah ni jadi kita manusia ni nah kita bangun pak jadi manusia dah kita tak ada lembu dah. Kalau kita jadi kambing cuba jadi kambing nah. Nak kan? Nah, tapi kita ni cuba jadi manusia-manusia dah kita ni nah. Nah, ni satu rahmat Tuhan pada kita jadi manusia. Kalau tu kita kambing nah. Tawak burung, tawak apa molek juganya molek tapi nah. Maksudnya mereka tu tak ada ditanggungjawab supaya kita nak jadi syurga ke apa dah. Nah, tapi manusia ni adalah ahsanut taqwim. Kata. Nah. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Nah. Apa? Kami sejak pada kami jadi manusia ni sebaik-baik kejadian. Dah sebaik-baik kejadian. Nah. Alhamdulillah kita jadi manusia. Nah. Ya Rabbi. Ayat ni Tuhan kecek Tuhan ada kecek dua orang, tujuh ayat ni pada dua orang tapi Tuhan tak sebut khalaqal jin dek. Nah. Tuhan tak kecek atau Tuhan jadi jin. Lah. Tuhan jadi juga jin ni pun. Tapi nak kata apa Tuhan tak sebut ada kecek tujuh pada jin. Ni dah ada kata kita makhluk manusia ni lebih mulia lagi daripada makhluk lain tu. Nah. Nah. Alhamdulillah satu rahmat Tuhan juga Tuhan jadi kita jadi seorang sebagai manusia. Nah. Alhamdulillah. Bakta kita nak kata nak syukur tak lah. Nak kata kan dah. Kata nak kata gap nak syukur tak gapo. Nah, alhamdulillah kok gapo. Oi, takkan alhamdulillah nah. Nak syukur Tuhan banyak rahmat Tuhan atas kita. Nah. Rahmat Tuhan jadi hajar kroe kita, rahmat jadi Tuhan jadi kita manusia. Allahu akbar. Nah. Tengok sini kata bila khalaqal insan dialah menjadikan manusia. Apa manusia lagu mana? As-sami' al-basir an-natiq. Nah. Itu manusia yang dengar, yang nampak, yang boleh kecek. Dah. Jenis manusia. Al-muradu bil insan al-jins. Dah. Yang dikanak dengan manusia ni adalah jenis manusia ni. Kita tak ada jenis jadi jenis ke lain dah. Dah. Satu rahmat Tuhan juga. Nah. Lepas tu jadi manusia dah. Hanya apa lagi tak? Apa lagi? Nah. Allamahul bayan. Lain. Lepas pada Tuhan jadi manusia. Ajar pula kita manusia ni jadi al-bayan. Al-bayan. Mana apa al-bayan? Dialah yang mengajarnya manusia saat ni al-bayan. Bukan kata jadi manusia ikut dia lah. Tak. Ajar pula. Rahmat dia ajar pula supaya dapat al-bayan. Al-bayan sini kalau kita tengok mana gapun al-bayan. Nah. Boleh apa dah? Pandai berbicara, pandai memberi memberi apa nah menerang. Al-bayan mana menerang? Nak pun boleh royak, tosil pun boleh royak. Nah, sakit boleh royak. Nah, sedap boleh royak menerang al-bayan. Nah, iaitu tak serupa dengan apa kita nah, manusia ni lekan ada al-bayan. Malu apa al-bayan?
melalui lidah dia, melalui arum dia. Nah, banyak cara Tuhan ajak albay pada manusia ni. Apa lidah? Nah, lidah dia boleh royak. Anatik boleh kecek dengan mulut dah. Kalau sakit pun sakit. Aduh, nah. Kalau sedap pun royak, oh sedap. Nah. Kalau ngatuk pun ngatuk, nampak boleh royak belaka. Nah. Tak suka dengar kita kecek dah ni atau ada pemakhluk lain tu panas sebuh ngambek. Nah. Bong, apa-apa bong. Nah. Boh leh. Tu tak uruk ya tak banyak-banyak albain tak nak bayar tak leh. Nak menerangkan tak leh, nak hurai tak leh. Kalau dia nak ni. Mana boh karo ya deh. Kan makhluk dalam nate. Baik tu baik, baik mata leh. Leh. Tapi manusia ni tak boleh bayar banyak karo ya. Kalau nak marah lagu tu, nak suka lagu ni, sakit lagu ni, bayar lagu ni. Nah. Ha ni. Siapa kita lagu tu? Kita sendiri ke boleh buat tu? Ada Tuhan dia Ar-Rahman. Tuhan Ar-Rahman dengan bawah Tuhan ni lah. Kita manusia ni. Masya Allah, mulianya manusia. Nah. Allah. Nah. Tapi manusia terlupa. Eh, boleh pandai bijak sikit dia kamar dia. Dia rasa, oh, aku pandai. Nah. Ha, lupa Tuhan. Dah buka kita kalabuk. Kalau kita adalah buka kita sabuk. Nah, semua daripada Ar-Rahman belaka. Nah. Tuhan yang amat pemurah buat kita semua ni. Nah. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Nah. La hawla la quwata illa billah. Buat kena ingat tua dia. Nah. Tabarakasmu Rabbana. Tabaraka Rabbuna. Dhil jalal wal ikram. Nah. Batu surah ni sudah dengar. Tuhan sepuji dia banyak. Nah, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, dengan sebab kita ingat nikmat Tuhan ni, nah. Tuhan sudah surah Ar-Rahman ni dengan suruh puji dia. Nah, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam minka salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaik. Nah, tabarakasmu ana. Dzil jalali wal ikram. Nah, puji nama Tuhan. Lepas tu Nabi Ali Zubil Jalali wal Ikram. Nabi tu banyak sebut la, ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Nah. Me minta surat go tenang tah. Tinggal man surat mustajab. Suami. Tubik dia kat mana umi? Alhamdulillah, nah kita tak apa lagi. Nah, yang pentingnya, nah baru berapa kali dah tu? Tiga dah, tiga. Hukum sahaja tu. Hukum sahaja tu. Ya, mengikut apa ni neng sang-sang radak dia tengok sini tu deh. Panda Quran ni hok rek-rek. Nah, panda Quran tu. Batu manusia. Nah, manusia jadi manusia. Nah. Mana tu manusia? Batu ajar panda boleh kecek menyatakan apa dia nak, hok dia rasa, hok dia. Kalau dia tak sih, nah, dia marah. Semua tu albayan banget, albayan. Nah, menyatakan kalau dia nak beri lagu mana, nak tak sih mana, nak terima lagu mana, itu albayan. Siapa kita albayan ni? Allah, allamahul bayan. Tuhan lah ajar kita boleh pandang, royak gitu gini tu deh. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah. Kemudian lagi, nah, apa lagi waktu kita dengan sifat Rahman Tuhan ni? Asyamsu wal qamaru bihusban. Saya royak dah mana asyamsu. Saya tengok mana dia, apa? Royak kita ingat. Nah, asyamsu, matahari, wal qamar dan bulan bihusban. Bihusban. Nah, tahu apa matahari bulan tu? Tu kata hijau matahari bulan ni bihusban, beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu. Masya-Allah, jazakallahu khair. Nah. Sebagai alat hisab wela. Matahari dengan bulan ni sebagai alat hisab wela. Kalau tak ada matahari dengan bulan, nak hisab dengan gapo kita? Hari gapo, tahun berapa, gapo tu? Nah. Bahari ni kita ni hari dua malam tahun baru miladiah ya panggil. Song pan jis ed. Nah. Kalau tu ho 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 buzan ni panggil song pan haroi.
Persepsi. Nah. Batu ya ada tiga kita kira welah lah ni. Nah, sampan sampan harai dengan sampan sampan batu dengan nengpan. dah kira mana ni mak? Cacatnya hok-hok. Sampan harai dah kita kira banyak. Nah. Mana tiga masa ni ada timah tipai dia. Nah. Ambil mana pi sampan harai ni? Sampan harai hosipsi ni. Masuk hosipsi ni. Ambil mana? Rem tang tajak naik. Siapa dia kira tahu ni? Honi hok-hok lah. Mati-mati lah. Katanya mati. Mati ke mana? Pi sampan harai hosipsi ni kira di matinya. Cocah saya tetak tu. Cocah saya tetak ni orang bawa orang membuza. Hari mati, cocah saya tetak. Duk kira dengan dia tu. Nah. Lepas tu, pi sampan harai, jisbek ni 2021 ni. Jisbek ni dah? Jisbek? Baru jisbek. Kalau jisbek ni. Nah. Pi sampan jisbek ni kira hari beranak Nabi Isa. Hingga sikit. Nah. Bila pergi sampai Jisbek, kira tak mana? Kira tak hari Nabi Isa mak beranak. Mereka habang miladiah, sahabat panggil miladiah, tahun miladiah. Amiladiah, miladiah mata Nabi Isa beranak. Mata Nabi Isa beranak tahun 2021 tahun. Sapan lah ni dah. 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 Tu bila mari sapan nempan si Roy, si Sipsong. Kira tak mana ni? Kira hari Nabi mula sapa di Madinah. Nabi tak kira. Islam tak kira di Nabi beranak. Tak kira Nabi mati. Tapi dikira mula di Ram tu Nabi hijrah. Hijrah tu apa yuk pergi Mekah pergi Madinah. Hari sapa situ sapa learning. Mula Nabi sapa di Madinah tu. Sapa learning dah. Wala nang pan siroy. Sisi so. Nah. Siroy sisi so. Lepas tu Nabi duduk Mekah dah apa? Lepas tu Islam hari lepas dua tu lagi. Kenapa? Islam hari 13 tahun dah duduk Mekah. Dah. Nabi duduk Mekah 13 tahun dah. Waktu kira sekarang Madinah kata. Berarti Islam hak Nabi mula Islam. Keluar hari 1400. Si so dengan Sipsam. Jisip. Si Sipso dengan Sipsam. Berapa? Hasib ha. Nampan sirah hasib ha dah. Nah. Nampan sirah hasib ha dah lah. Nah, tahun hijrah, tahun Islam kita kalau tengok turun Islam hari. Tapi kalau turun hak Nabi sampai di Madinah 1442. Allah Allah kalau tak kenal kaum mukmin ke tolong royak temulah deh. Siapa atau pergi dengan mana ustaz wala yang royak deh. Tapi minta hanya kaum mukmin kodat tu dulu. Nah, kata Islam mari kalau turun di Madinah, Islam turun mari Quran mari ni 1445 tahun dah. Tapi kira atas 1441 42 ni ambil kaki jejak di Madinah. Nah, Nabi duduk mari sapa di Madinah. Insya-Allah deh. Tak kira atau dia tu mati dia ni hidup dah. Nah, dia ni ada pun tahun miladiah kira di Nabi Nabi Isa beranak. Nah. Hatulah deh. Tapi semua tu nah. Tahun miladiah dengan tahun buziah ni, tahun buziah panggil. Put sakarat ni, put sakarat nah. Kristak sakarat ni nah. Ada ke tak faham mi kecek tu? Faham dah. Mi faham mi kecek ni. Nak ayat atau kira mana masa jala hari bulan jala ni jadi 2200 dengan 1100 ni kira tak gapo. Dia kira gapo. Nah. Kira di matahari enggak boleh. Asyamsu wal qamaru. Nah. Hari ada pun Kristakarat. Nah, apa miladiah kecek arah mudah-mudah kecek peleng sian. Nah. Miladiah dengan buziah saat ni kira atas perjalanan matahari. Sebab tu dia besar. Tahun dia sebulan-sebulan ada 30 apa 31. Nah, sebulan ya 28. Ada sebulan 28 atau 29. Nah. Bulan 2 tu deh. Ada pun bulan kita tahun hijrah ni ada kira jalan matahari tak? Kan wuncan matahari dah. Nah. Ya kita duduk dalam dunia lah ni, kecek ni dunia. Nah, ni dunia. Atu nah. Matahari dak jalan.
Nah. Ke matahari duduk eh. Ha. Nah. Ni matahari. Nah, matahari, patu ni bulan. Nah. Dunia kita musim matahari setakat jadi setahun. Nah. Patu gapo lagi kerup anak kerup ada kerup sini eh. Tolong ayat kau kena dak kau mau ni. Nah. Bulan musim musim matahari. Matahari musim kita ke kita musim matahari? Eh? Kita musim matahari ke matahari musim kita? Eh? Matahari musim. Matahari musim kita? Eh? Matahari musim rap lo. Lah kerai duduk dekat dia. Ada wakak akan duduk musim lah kan dah. Ya kita ni, dunia kita pun ada stokos ini. Eh, ya asalnya sun cakawan ni matahari. Matahari duk cokos ini. Waktu bita-bita duk musim ni. Buta-buta musim keliling matahari ni ada 9 butir. Tapi kalau ikut dalam surah Yusuf kata sebelah. Sebelah butir. Nah, kita panggil butir dah. Planet dah, duang dah. Lepas tu, musim cukup setakat matahari ni, panggil setahun. Nah, dah. Pabula. Tapi setahun matahari musim matahari setahun bulan tak serupa. Ha, kalau musim matahari setahun takut jadi 2 apa ribu apa hari setahun. Samra hok subha. Apa kalau bulan? Samra hok sih. Ha, kalau bulan musim eh. Ha, dah tak serupa dah. Batulah ni kita tikah bulan. Bulan kita ni kalau kira hari bulan jalan, hari bulan jalan, bulan kira dalam tak lebih dari 31. Kat 29 apa 30 ya. Ha, dah. Tapi kalau matahari jalan 30 apa 31. Nah, ada sebulan ya abang 28 29. Nah. Ha, batulah hari ni kita tengok tahun baru kita, tahun baru hijrah ni. Tahun baru hijrah. Apa bulan dah mari? Eh, bulan apa dah? Bulan Zulhijjah dan amlak. Afwan. Jamadil awal. Alam Zulhijjah dah meh. Nah. Ha, Jamadil awal ni. Nah. Tapi baru tahun tak baru miladi ni. Baru nang. Nah. Mata bulan mendahulu dulu. Nah. Ha. Tahun Hijriah ni dulu pada miladiah. Nah. Ha. Orang ngaji tiasak ke ni umidi pun tak reti tu kecek balik. Nah. Ha. Hatta menata mek mana? Apa tahun miladiah dengan tahun hijrah tak serupa? Sebab hanya kira bulan jalan. Qamar. Nah, ada pun tahun miladiah ni kira matahari jalan. Nah, matahari jalan. Nah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar di jalan matahari dan bulan di jalan tu dengan peraturan tu dan hitungan yang tertentu. Ada alat hitung. Wah itu hari dengan bulan ni. Nah, dengan bulan dengan matahari ni. Ha, ya Allah. Nah. Ya jariyan bi hisabin ma'lum fi burujihima. Nah, jalan dengan tepat dia dengan masa dia tertentu dalam lingkungan dia, dalam rail dia. Nah, patut dia berubah fi manazilihima. Patut kita tengoklah surah Yasin. Surah Yasin tu kata kena Surah Yasin ayat mana? Wa ayatul lahumul lail. Nah. Ha? Wa ayatul lahumul lail. Ayat 2 Surah Yasin tu dah. Ha. Bulan matahari dekat jalan Malaysia. Nah. Dunia kita dok musim tu cukup setakat jadi 24 jam. Sia malam. Nah, 12 jam tengah hari, 12 jam malam. Mau kita ya 12 jam mana 12 jam hari ni. Kalau pergi kot nung. Nah, pergi kot nung. Pergi kot nung kot kot pada. Ya. Ya adalah dunia kita lah ni. Gelak ke cerah ya ada. Eh. Nu kot hujung-hujung dunia. Kot pusat dunia tu. Nah. Ada gelak ke cerah ya. Bawa musim panas cerah. Seumur tak ada malam. Bawa musim sejuk malam. Seumur tak ada. Tengah hari. Nah. Ah, kau mana? Kena tahu kau ada kita dunia kita ni. Nah.
tu buat lagu tu. Mau kita kat ni, kat tengah ni jadi Malaysia, mana cerah-cerah, mana cerah gelap, cerah gelap tu. Ada kat atas ni dunia kita ni bulat ni. Nah. Kuala, Kuala Negara, Kuala Tai ni, nah. Gelap sini. Sini kalau pia punya sepanah, panas semua. Tak ada gelap. Pia mesti sejuk, sejuk malas semua, tak ada cerah. Dua bahasa dia. Cerah dengan setahun tu ada dua malam dengan cerah. Nah, tukar mana juga. Mak kita ni tiap-tiap hari tukar siang. Nah. Ha, yuqallibul laila wan nahar. Nah, yang laila wan nahar juga apa tahu aja. Kok kita ni? Ha, hari ni ngaji tak puji asak ni nah. Nah. Orang ngaji puji asak pun tak reti juga dah. Ha. Apa nak kata kok Tuhan dah sebut Al-Quran kita. Gitu. Dah. Malaysia tu kira dengan matahari dengan ha, bulan. Dah. Tengah hari matahari nah. Bermalam tu tu cerah dengan bulan. Nah. Tapi bulan matahari tu jadi bukan jadi saja dakwah untuk kira hari. Nah, kira hari. Nah, banyaklah ayat Quran ni banyak tu sebut. Nah. Katanya kerja gapo dua ni. Nah. Kalau Tuhan tak bagi matahari dengan bulan kita, tak ada alat. Tak ada alat nak kira hari. Nak hisap dengan gapo. Nah, nak hisap dengan gapo. His husband. Nak kit wela dengan gapo. Nah. Subhanallah, subhanallah. Ada lagu war ke? Dah, aku cerah malam gelap semua dah. Ada matahari tak ada. Saya boleh dah. Ya, adalah surah gapo ni? Surah Nuh, surah Al pada banyak-banyak lagilah dah. Kita tetap ada nak baca cara-cara laik dah. Cuma tu ayat-ayat aja gitu ya. Nah. Dalam surah Taubah. Dalam surah Taubah pun ada tu sebut. Nah. Bulan matahari ni wa'alak wa bila hari nah wa'alak bulan hari bila hari nah subhanallah subhanallah lain oya hanya cerita dia tu dah dah 36 so Tuhan sebut dalam surah ni nah. Kita tahu tahan saja gitu dulu. Nah. Habis. Nah. Hampang ya. Tengok kan ni pula. Nah. Yang pentingnya kita tahu dah atas rahmat tu. Hey, ialah Tuhan jadi kita boleh bila hari melalui dua makhluk dia iaitu matahari dan bulan. Nah. Tapi jalannya dua orang tak serupa sebab matahari lebih besar. Nah. Bulan halus sikit. Jadi bulan bilangan bulan sikit. Nah. Bulan matahari banyak. Nah. Asyamsu al-qamaru bihusban. Ya jerian muta'aqiban. Ada surah Yasin ni apa tu? Mana surah Yasin? Ada surah ni. Ha? Lasyamsu yang bagi laha wasyamsu tajri mustaqarril laha. Nah, wal qamara qaddarnahu manazila. Ha tu semua tu ayat. Tu ada ayat ha masa matahari belaka tu, ha matahari ha bulat. Nah. Ha. Patut kat jalan masing-masing tu tak ada siapa nak malas apa dah nak badu nak berlomba dua tu tak ada. Nah, masing-masing jalan kerja ai masing-masing. Nah. Muta'aqibain bihisab muqannan nah. Tak berubah dah nah. Tak pelang masa dia. Kalau pelang hari dah dia tu nah. Ada rala tu nak punah lah nah. Hama tak kelip pada tu melalak nah. Surah kita kan ni. Pada perhara tu dah. Tu satu rahmat nah. Lepas tu kita pagi-pagi asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Pagi ingat tu hai, betul. Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur nah ingat bapak pagi betul pagi betul baca semua nah habis nah asyamsu satu rahmat Tuhan tua we alat kita boleh bila mari dia tak nak bilang gapo nak kira masa mana tahu berapa hari gapo tahu nah satu rahmat Tuhan tahu kita waktu kita matahari boleh nah sebagai alat hitungnya. Yang kedua lagi seterusnya ah Allah Subhanahu Wa Taala kata wan najmu wasyajaru yasjudan. Lagi makhluk rahmat Tuhan ialah Tuhan jadi gapo kita wan najmu dan tumbuh-tumbuhan yang melata wasyajaru serta pohon-pohon kayu kaya yasjudan masing-masing tunduk menurut peraturannya. Makhluk Tuhan ni ada dua. Nah. Pakayu jenis dua makhluk pakayu ni. Nah, iaitu pakayu melata, lemluk. Nah, satu pakayu jentun wasyajar. Nah.
Malam luk mata hok melato ni mat, beduk pagi mati. Nah, tengah jadi biasa dah ni ni dah. Ngaji biasa dah ini dah. Mujur dah ngaji kat posi dah. Posi dah dah tu dah. Nah, kalau ngaji mau cialah banyak lagi. Kru-kru banyak lah kelas kita ni. Nah. Wan najmu wasyajaru. Jenis makhluk hak ni makhluk matahari dengan bulan. Wak kira agak mas hari nah. Ana makhluk tu kita rahmat kita lagi. Dengan rahmat Tuhan juga ialah Tuhan jadi pohon kayu, makhluk pohon kayu. Nah tumbuh-tumbuh hak. Dan tanam. Tanam ada dua jenis. Satu tumbuh-tumbuhannya melato. An-najmu ni asalnya mata bulan nah. Pada bita tapi sindal ayat sini dia makna pohon kayu ho. Wan-najmu syajuru yang qadar lirrahman. Nah, ada tafsir sini kata wan-najmu bita tu. Bita nu pohon matahari tu nah. Tapi dalam tafsir Melayu kita dia kata wan-najmu sini lah kerana Tuhan sebut pohon kayu besar ni. Maka boleh jadi wan-najmu jenis pohon kayu hok melato ni. Dan binatang lumluk nah jenisnya melato hok hajagung pohon. Pohon gapo lah tu tanya masa tak panjang ni, umur tak panjang tu, pohon timung, pohon gapo tu, nah, atau pun jenis pakaiu umur pandok, nah, atau buah syajar ni pakaiu jenis sebesar, jentun, lama-lama umur panjang, nah, tapi semua pakaiu tu jadi sama ada lemluk sama ada umur panjang ke, nah, jentun ke, yes judan, dua makhluk ni pakai tunduk masing-masing tunduk menurut peraturan Tuhan belaka. Duduk bawah peraturan Tuhan. Duduk bawah panggil rabuk rabiah Tuhan belaka. Tak ada siapa mari duduk pandai-pandai. Ada panggil kah perut. Dawai Tuhan atas dunia ni duduk. Nah. Dah. Masya Allah. Tu makhluk buah kayu dia. Tadi makhluk bitel lebih tengah matahari dengan bulan tu. Nah. Tak lawai Tuhan juga. Nah. Allahu Akbar. Nah. Royak umum kita, nah kemudian tu royak semua umum pula. Nah. Makhluk besar sekali adalah wassama' rafa'aha wa wada'al mizan. Pahadah ayat tadi dah, ayat ni tu. Ayat ni tu pahadah. Pahadah kata tu jadi dua makhluk pakai tanaman tu dah, jenis jenis hok-hok hok melato hok apa bangak mampu bangak mati deh tu hanya lagi tu sebutnya rahmat Tuhan juga ialah langit langit satu rahmat Tuhan juga nah wasama tu sebut so sini langit selapih ya nah boleh sebut tu sama dan langit hok selapih ni nak kata cerah kalau sebut sama ni langit selapih ya nah. Jenis langit ni tu nak ayat tak ada nak ayat banyak lapis kita tak tu nak ayat jenis langit nah nak jenis dulu jenis langit ni ialah aku mana makhluk dia rafa'aha terakak tu akak tinggi gitu nampak belaka dah langit tinggi tu akak dia nah akak tinggi gitu rafa'a tu akak dia nah alhamdulillah tinggi mana langit tu nah. Tinggi mana langit tu apa tinggi langit pada wajah tu semula tu nah wa wada'al mizan lepas tu akak langit ni langit besar dah duk mana kaki langit habis temu lagi ni nah akak langit tu Tuhan akak dia nah bukan akak dia ni akak Tuhan buat dia tinggi gitu dah Allah kata Tuhan tak buat langit rendah itu ada itu nah wa wada'al mizan Tuhan letak langit tinggi itu dan tapalah ni tu tak utuh lagi. Tak ada sengit lagi. Tak ada nampak tamnik tak langit tu dah. Sebab Tuhan buat langit tu dengan mizan. Wada'a dan Tuhan letak padanya pula adakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan pula. Ada timengnya tu. Tinggi mana sesuai, tinggi mana. Nah, Allah. Tuhan ni panggil, gapo sebagai panggil. Nah. Cara gapo pang hop anda wak umur tu wiswakon. Ha? Leh. Wiswakon mangga dah. Alak necang wak. Tuhan ni dia wak langit, tu wak nak bawa langit ni. Leh. Tahu mana nak letak ni langit ni tak wak kan? Nah. Nak tinggi mana gapo semua tu dia letak wak mizan dia. Mizan ni timengnya.
dan mengadakan ia serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan dan acu keadilan. Ada mengacu dia pula, ada timengnya pula. Nah, tinggi mana tak lagu mana sewi tengek tapi gapo tu. Allah Tuhan. Dan mengacu ni Tuhan guna nah kepada semua makhluk dia. Tuhan buat kita ni pun we mengacu ada mizan kita ni. Nah. Tingginya mana, ada gapo air adanya anu dalam tubuh kita, nu rezeki nya mana mizanlah ke buat kita ni. Bukan buat langit saja dak. Nah. Ha dah. Lah ni buat kalau kita pening-pening ni bawa mata air. Air linga tak mai tahu kan. Nah. Oh, mai tahu kan. Dah. Semua tu awak ni bukan langit saja dak ada mizan. Nah. Buat semua makhluk pun ada mizan juga. Nah, buat tu. Ha, timengnya hak Tuhan ke buat ni. Tafsir nah Allah tatghaw fil mizan supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Batu mu jangan melampaui mizan. Semua ni ada mizan, ada ngaca dia, ada timengnya dia. Mu jangan lebih ngaca, jangan tak cukup ngaca. Nah. Kena menjadi cukup ngaca dia. Kalau kita hidup kita tak ada mizan, nah. Siapa nak ukur kita? Nah, ikut kita. Datangkan oleh Al-Quran ini ajar istri itu khairul umur awsatuha. Nah, khairul umur awsatuha sebab kerja ini adalah pertengahannya. Pertengahannya. Nah, apa kita nak hukum mana tu? Nah, nak hukum mana? Wih di awsat, wih di sama-sama kecak saya banyak, tidur saya banyak, makan saya banyak, makan di tengah hair. Nah, mesti tengah belakangnya. Nah. Berlebih ada berlebih dari timeng dia tu. Nah, tak lebih ke kurang ke? Mari dah tak kena dah. Kata kata orang gila kata kurang dia tu. Nah. Kata buat tertemu orang gila kata kurang dia tu. Nah. Dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mari kita baca sikit lagi dah. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Payahnya dah. Bah Tuhan sendiri kita nak ukur kita. Quran inilah hajar kita jadi pertengahan. Dah. Islamlah hajar kita jadi tak kurang timengnya, tak lebih timengnya. Bagi kita dengan ajar Islam, Islamlah satu-satunya agama yang nak timeng kita widuk. Ha, widuk tengah-tengah awsatuhat. Nah. Sama dun. Ya Allah, raksa sama dun payahnya kalau kita nak buat sendiri dah. Tapi kita ada agama Islam. Dah. Ambil ajaran Islam lah mari duk guna tak kita barulah kita jadi sama dun. Kalau tinggal Islam punah dah. Kan sama dun kita punah lah dah. Nah. Sama dun kita dipunah lah dah. Nah. Ya Allah, ayat saya qul dah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Patu dalam Islam ajar Islam ni adalah ummatan wasata. Nah, kita adalah umat wasata. Nah, umat wasata, umat pertengahan. Nah, bila umat pertengahan yakni umat tak la natraw al mizan. Tak ada tak makan kela dah. Nak makan kela. Nah, ya Allah, dah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Tuhan jadi makhluk dia, langitnya dengan letak neraca pula. Lepas tu, Tuhan besar. Jangan kamu melampaui bertimengnya. Nah, kamu kena duduk dengan ala timengnya, ala neraca ni. Nah, ya Rabbi. Dah besar lagi pula. Wa'aqimul wazna bilqisti wa la tukhsirul mizan. Dah. Dan hendaklah dua kali Allah tatra fil mizan dalam hak elosa ni dalam hak mengaca ni Tuhan besar benarlah ayat surah Ar-Rahman ni nah dengan sebab Tuhan buat mengaca ni lah salah satu daripada Rahman Tuhan nah mengaca ni adalah timengan ni daripada rahmat Tuhan dah bila kurang mengaca kurang timengan tak cukup timengan lebih kurang eh tadi tak ada rahmat ah kita punah rahmat Tuhan saat ni nah. Kalau Tuhan rahmat kita widuk dalam timengnya tu sat ni. Nah, patut Tuhan pesannya Allah tatghaw fil mizan. Janganlah kamu melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Semua, kerja kita semua ni semua dalam hukum, dalam gapo semua tu dah. Kulu washrabu wala tusrifu.
Itu timbang itu, makanlah kamu, minumlah kamu, jangan kamu melampau. Mana? Melampau ni. Melampau mizah yang tahu buat kita saat ni. Nah, kalau kita jadi nyakit-nyakit ini, kerana kita timbang tak panas itu, dah ada. Makan lebih, kurang makmah, minum lebih ke apa. Nah. La haula la quwata illa billah. Allah, sedaknya dengan ajaran. Tapi kita tak tahu lah. Tak tahu ajaran. Ha tu punah juga. Ajaran dedah pun tak ada belajar dia. Nah. Mangai mi tengok siapa anak umi hatta tu. Nah, kita ajar lama dah makan air ni cara makan air ke apa. Nah, mewek ada orang kita dengan surah Waqiah hari ni dah. Makan togok tu. Nah. Satu makan togok ni. Nah, makan togok ialah makan ahli ngaku. Dah cau neruk makan togok ni. Nah. Pagi ni ketemu dah. Dah ketemu dah kata bermakan banyak, bermakan air grok-grok kala gitu tu. Sama ikut kek dalam perut kita. Maka ada gas dalam perut kita. Dah. Ha, dah. Ada gas dalam perut kita saat ni, bergas tu. Nah. Gas tu yang tak ada yang kita melah habis, kita melah san ahan ke apa semua, retak vitamin ke apa tubuh kita tu. Tak ada. Badan kita tak boleh nak abang menikmati makanan saat ni tu. Nah, tak jadi molek lah, jadi punah habis. Nah, waktu jadi kerapok, jadi lamsa, jadi apa macam-macam. Nah, subhanallah, subhanallah. Nabi hijau sikit jangan ha minum ya. Dah, ambil minum ya. Nah. Ha. Apa makan? Wak kena makan, ya termakan ha molek lagi ya tu. Makan habis tak ada. Ibadah kita tak makan tik. Makan, ibadah tak lapar tik. Ya tu, lapar kata jadi lapar tik pada kita. Berlapar pada kita tu, pada kita akan gigi somsem na tu eng. La ilaha illallah. Pak gapo wak lapar tu? Poso. Nah. Poso kita tu Nabi Hijaz poso senakomi. Atau habis tak ada 3 hari sebulan. Nah, ho Nabi ho Islam Hijaz molek belaka kita tak buat. Nah, ingat ada sunat ya. Ada malah dah. Dah. Sebalik tu ajaran molek nah. Ajaran molek nah untuk badan itu hidup kita. Nah. La ilaha illallah. Duduklah dengan mizan, duduklah dengan ngaco. Nah, awak ke mana? Makan jangan makan seumur, wi lapar kata. Nah. Ya Allah, awak kena. Ngepek diri-diri dah. Kak tua ni kurang puasa, malas puasa. Nah. Adik kau sedap makan sedangkan kira terlalu pada kita kau tua ni kena makan patah banyak. Sebab ada kita tak harap nak makan dah. Dah makan banyak pun tak harap dah nak ya pun budak eh. Apa budak apa beranak yang makan tak boleh makan barang-barang nasi kerah. Makan susu ada dah. Nah. Susu ibu ada dah. Nak boleh dah sebulan apa nak boleh apa 2 tahun tu makan susu ibu tak apa dah. Kita ke tua ke lagi perut ada kau tak harap mana pula kan? Nah. Perut kau tak harap kan banyak. Nah, kalah kau banyak. Ya Allah, masya-Allah. Ya tak ada gigi sudah juga kita ni dah. Lepas tu kalau ada gigi waktu pun tak sama dengan kita gigi kita ni. Nah. Apa rangka kita lamsai gapo, kerapok gapo ni tak gagas pengajaman kita muda-muda tu dah. Tak gagas mana dah. Dah. Kalau belum makan masih air gapo tu lah dah. Habislah. Nah, banyaknya cerita dia. Lepas ini banyak cerita dia nah. Allah tatghaw fil mizan. Bila Tuhan sebut kecil hamizan, mizan mata timengnya ngaco, ngaco. Allah kelo kita, tiba kelo. Nah, timengnya. Lepas tu Tuhan pesan hal sini, kata jangan kamu melapau pada timengnya. Kita timeng ke pegap pun, kira. Nah, dalam hidup kita semua ni kena buat dengan timengnya berlaku. Nah, main kejap dah saat ni. Nah, nak tidur pun jangan lebih dari timengnya. Tidurnya anak hari. Dah, kalau tidur sedap. Oh, saya bangun. Tidur sedap. Nak makan sedap, tidur sedap. Tidur sedap, makan sedap. Tak mana pun ya ada timengnya dia. Dah. Dah. Dan tu apa saya lagi? Wa aqimul wazna bil qisti. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. Ha, ini pasal kecil hamizan. Kecil umum lah. Dah kecil umum. Topai. Betulkanlah cara menimbang itu dengan adil. Ada kita nimbang gapo, makan kelo, makan gapo tu lah. Nah. Jangan makan kelo. Lepas tu dari surah Quran kita kecek khah nak. Wailul lil mutaffifin. Nah. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang bagi orang mutaffifin. Siapa dia mutaffifin? Alladzina idza kaluhum alladzina idza talu
Ala nasi yastawfun wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Orang mutafifin ialah bila orang timawi ke dia, dia minta lebih, minta cukup. Bila dia timawi ke orang, dia kurang. Wa idha kaluhum awwazanuhum yukhsirun. Nah, bila dia timbang ikut orang atau ukur ikut orang, dia kurang. Nah, orang lagu ni orang mutaffifin. Nah, mutaffifin. Nah. Nah, bila orang timbang ikut dia, dia minta lebih, tak cukup. Nah, lebihlah. Nah. Nah, cukup tu bimbang aku tak cukup dia. Nah. Nah. Bila ikut orang atau ukur atau timbang ikut orang, yukhsirun, dia kurang. Nah, dia rugi. Batu tu kata wa aqimul wazna bil qisti. Bila sampai sini Allah Taala sebut banyak ni. Nah. Muka hidup kita semua ni. Nah. Bukan hati timbangan saja dak. Hidup kita pun timbang makan, kena timbang tidur, kena timbang pakan, kena timbang. Nah. Ha. Wala tukhsirul mizan. Jangan kamu mengurangi barang yang ditimbang. Ini ayat mutaffifin sat ni. Nah. Jangan kekelo, jangan makan kelo. Nah. Makan kelo ni tengah jihad Nabi Syuaib. Mana ni sebut dah. Nah, Nabi Syuaib Tuhan atau balok umat Nabi Syuaib dengan sebab tu kurang timeng eh. Nah. Kurang timeng ni kin apa? Kin angkin tacang lah, kin tacang, makan kelo bang. Nah, makan kelo zaman Nabi Syuaib ni umat Nabi Syuaib yang nego. Makan kelo lah, tipu kelo. Nah, dah tipu kelo ni siapa sekerai ke? Tak siapa setengah kelo yang makan kelo ni, makan sekerai setengah kerai gitu ya. Kalau sekeras dengan keras tu tok Islam kita lari dah. Ha ni bab kita kita makan ni makan mek tanah orang, mek wak gapo semua tok lu, bukan makan kelo dak tu. Nah. Subhanallah, subhanallah. Nah. Asalah aku mano dah. Ya banyaknya cerita dia banyak tu mek kecil. Banyak lagi nak kita situ tu dah. Tapi kita pergi dah tu dah. Satu rahmat Tuhan tu wak makhluk dia, langit dia dengan mizan. Nah. Dan Tuhan pesan kita semua rakyat ni dah. Semua manusia kena duduk dalam, kena duduk, jangan lebih timengah, jangan makan kelo, jangan rugi kelo dah. Timengah atau timengah atau ukurat. Nah. Wal arda wada'aha lil anam. Allah Taala sebut halangi wa ya habim habami pula. Nah, tadi sebut habam halangi. Nah, makhluk Tuhan ni ada langit ada bumi. Nah. Wal ardu dan bumi pula wada'aha tuha wa kana bumi ni makhluk bumi ni dijadikan rata letak gitu ada puasama rafa'aha tinggi nah wal ardu wada'aha nah dia tak serupa tu langit di atas bumi di bawah ni nah dan bumi pula dijadikannya rata nah rata sama tinggi ni nah rata tu untuk siapa tu? Lil anam. Untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Mana kata ni dalam kata dalam duang dao sambut ni. Nah, kok manusia duduk orang ada makhluk kok duduk. Missing sing mi ciwit ke lo tanan eng. Dia kata dalam duang dao sambut. Nah. Ada makhluk hidup ada missing mi ciwit mana lo dak dao en. No cak lo ni. Minyak wipah kata nah nama ada mata ada menuk orang tangdau eh menuk tangdau gapo ada manusia duk bita lain tu nah ada bita lain tu nah ada bita lain ni ya kita ngaji dah surah Yusuf ada 9 butir bilik bita paling malik nah patu bita duk musim matahari ni nah. Tapi dalam musim matahari ni sebelah butir ni kita ambil sebelah dari surah Yusuf dah. Dia atas milah baru dah. Nama pok lah sebelah dua belah tu. Nah. Tak tahu kat nama tu. Nah. Kalau ada gambar tak nampak oleh ni dah. Mengen depan kita bagi gambar tak. Siapa nak bagi gambar dia? Boleh nampak tak ngaji dah. Bila nampak gambar dah. Bila nampak gambar. Nah. Lepas tu. Hak dia ilmu lainnya kata. Bita lain. Ada bita lain tu. Ada orang. Ada misi miciwit. Nah, tapi hari ni dengan ayat kita ni wal arda wada'aha lil anam. Kita ada si miciwi ni lil anam. Manusia makhluk lain hanya bita nama al ard. Lok tanam dau tichua lok. Dau lok. Nah, dau perhat, dau suk, dau gapo tu. Nah.
Ada angkang, ada apa semua tu. Ada bita tu tapi tak ada. Tuhan tak ada buat dia untuk lil anam. Tak ada buat untuk manusia duduk, untuk makhluk Tuhan duduk dak. Nah, tabita ni, tabita bomen ni ada, ada manusia, ada jin, ada binatang, ada pohon kayu, ada air, ada udara. Dah, lil anam. Tu dalil. Nah. Masya-Allah, alhamdulillah. Siapa buat ni? Ar-Rahman. Tuhan buat berlaku ada kita dengan sebab bawah, Allah Tuhan ni. Nah. Ada gapo tak bumi ni? Fiha padanya pada pada bumi ni. Fakihatun kayu macam-macam buah kayu. Wan nakhlu ada buah kayu gapo kate? Itu koyak buah kayu ada negeri Arab lah. Sebab negeri Arab Quran tu mana negeri Arab dulu. Baik koyak buah kayu Arab ni. Nah. Dalam buah bumi ni ada fakihah. Banyak lagi buah kayu ni. Ada nakhl buah kayu ada gapo kate? Wan nakhlu. Nah. Ada pohon-pohon kurma, nakhlu. Nah, pohon kurma. Nah. Dalam semua pohon kayu ni sebut hok ni dulu. Hok ni matin dan. Nah, ni dalam kata batu ni temu. Nah, dia temu kata buah kayu an nakhlu ni buah berkat. Buah berkat. Nah, buah kayu buah tamasa ni, nah, ada segala jenis zat makannya dalam buah kayu ni. Ada gapo kate? Nah. Allah Taala tak ada nak wayak ini banyak kecik hatu saja ini deh. Paling bih masuk dengan makmi deh. Deh. Ngaji tiasak ini. Tak ngaji gapah. Ngaji hasmaya ada kita. Dan ngaji nak kenal makhluk tu. Ngaji nak ayat nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan. Nak kenal Tuhan tu bijaknya, pandangnya, bawah kita. Nak kenal mana. Tengok makhluk dia jadi kita tu lah. Nah. Tengok dia wik kita gapah tak muka bom. Sanduk tak langit tu. Deh. Iaitu tabomi ni buah kayu, fakihah. Padahal muka lain ada lagi, tapi kau yang makan dulu. Kau yang makan sudah ketik sikit. Fakihah ada buah, macam-macam buah kayu, jenis-jenis buah-buahan. Gapa katik buahan, gapa katik? Wannakhlu, buahan kurma. Buah kurma ke mana varian ni? Mak kita ada lah, boleh tengok ada buah kurma dah. Anu, anu, anu. Ini gapa, buah gapa dah? Buah kurma tu, buah tanu dah. Ada mak kita sini. Wa kurma ni pang kurma zatul akmam. Yang ada kelopak-kelopak maye. Ha nyoi apa gitu lalu deh. Ha dok hurai pang kurma. Dah ada kenal dah gitu. Dah ada kenal. Dah masa tu pun tak amal lagu mana deh. Apa nak kata? Tu. Buat amal ni. Negeri hok panah sekali. Negeri pada pasir ya hidup dia, tebak dia. Nah. Nah. Subhanallah, subhanallah. Nah, mau kita boleh ana ke apa tak asap. Tak jadi tamar. Nah, tak jadi tamar. Tamar ni kata wah kurma hok kering tu. Nah, wah tamar buah kurma hok kering tu. Tak dipanggil tamar. Nah. Tapi kalau wah tu kurma hok basah ni, nah, hok sok ni, hok putih ni ya nama lain pula. Balahnya atau apa lagi? Ha? Rutab. Rutab. Nah, rutab ni watak Mekah tu. Ha, dah. Watak Mekah panggil rutab. Nah, dah. Atau ya pentingnya ada kuna, ada siapa kun dia belaka tu ada perayat masing-masing tu. Nah, dah. Ha. Tapi nota watak amal nombor satu sekali watak amal. Dah faham faham nombor satu buah watak buah nombor satu buah tamak. Dah buah berkat panggil. Nah. Ha, batu Nabi itu buka puasa buah tamak dulu dah. Lapan sehari pun semakan buah tamar pada dah. Nah, 3 teh. Dan sehari-sehari pun semakan pagi-pagi, pagi-pagi. 7 teh pagi. Nah, hanya cerita dia buah tamar dah. Subhanallah. Pada gapa tak tahu bumi ni? Walhabu. Mana? Jenis buah-buah yang biji. Nah, pada biji-biji butir-butir gitu. Demikian juga terdapat. Buah pada buah jenis biji ni jenis panggil mid habu dah zul asfi yang ada jerami serta daun seperti gandum padi apa semua tu dah kok ada jerami biji ada jerami nah itu gandum padi apa gini merah ni nah. Patu ada jenis pakayu yang ada warraihan.
Nah, terdapat juga lagi bunga-bungaan yang harum. Ada jenis pakayu yang bau bersedak. Raihanu wa raihani wa jannatu na'im dalam baru ni. Dah. Ha, dah. Hatu, dah. Batu dalam kita makhluk Tuhan ni, tu jenis macam-macam tu. Dah. Ha. Semua tu tu buat jenis ada bau sedak. Padi bersedak. Padi apa? Pegah apa? Pegah maklik. Nah, maklik bersedak. Nah, bersedak. Ada juga ada buah. Nah, ha. Tapi pentingnya banyak lagi orang sedak ni. Bunga-bunga, kegapa, buah kayu, kegapa adalah. Nah, ha. Orang macam buah sedak ke? Nah, orang apa orang macam buah sedak ke? Orang apa buah sedak? Apa yang buah bau? Nah, nah. Ambil clean, mak clean, apen, buah bau, kegapa. Nah, ha, semua tu. Semua tu banyak dah Tuhan ambil dari langit apa bom ni semua tu. Kau tahu kita banyak kara dah. Nah. Tuhan tanya, setiap kali Tuhan tanya, Fabi ayyalai rabbikuma tukadziban. Semua saat ni Tuhan bila kita saat ni, nemak-nemak tahu kita belaka tu. Nah. Nemak Tuhan belaka tu kita. Maka yang mana satu Fabi ayyi. Mana satu lagi, mana satu ala nikmat-nikmat Tuhan, Rabbikum Tuhan berdua yang manusia dan jin tukaziban yang mendusta kamu tak percaya kata panggil Tuhan. Nah, ha, ke mana lagi? Hok langit saat ni, hok bumi matahari, bulan, gapo tu semua tu mari pada rahmat laka. Tak langit tak bumi semua pada rahmat. Ada ke nikmat awak tak percaya teman pada ke hok Tuhan? Mana nikmat Tuhan? Mana nikmat yang bukan panggil Tuhan? Tuhan tanya kita. Ha? Matahari, bulan, nah, pakayu, alam, luk, jentun, tak langit, gapa semua ada lah, bumi ni ada gapa semua ni. Ada ke lagi buka, tak mikir dengan Ar-Rahman? Tak sabit dengan Tuhan Ar-Rahman, bukan pada rahmat Tuhan. Ada sendiri dia. Ada orang lain buat. La syaih. Ya, buat lah, tak ada. La syai min ala'i rabbina nukadzib. Tak ada sebut daripada nikmat Tuhan kami yang kami tak percaya, kami pakai bohong. Falakal hamdu, bagimulah saja Tuhan kami nak puji. Semua mai pada mulaka Tuhan, rahmat mulaka ni kami terima hari ni. Nah. Nah. Kami rasa tak langit tak bumi hari ni, karunya apa semua, bang sedak hok makan apa semua tu mai pada Tuhan kita belaka. Nah, semua pada rahmat Tuhan kita belaka. La syai' min ala'i rabbina nukadzibu falakal hamdu. Ni jawapan kita bila kita baca surah Ar-Rahman. Nak kali Tuhan tanya kita. Sebab tiap kali Tuhan nak tanya ayat ni, Tuhan royak dulu. Tuhan royak so nikmat dia. Lepas tu Tuhan tanya. Nah, ha ni nikmat Tuhan. Ha mana nikmat kau bukan nikmat Tuhan? Kamu tak percaya teman itu Tuhan. Mana? Ha dah. Kita pun jawab dah, tak ada dah sahabat dah Tuhan. La syait, tak ada gapa dah. Min ala'i rabbina pada nikmat Tuhan kami yang kami bagi bohong. Semua kami mengaku belaka pada Tuhan belaka. Alhamdulillah. Falakalham. Bagimulah segala puji Allah. Dah. Jawab lalu lah. Tak nak hati kara. Nah, jawab mana? Fabi'ayya ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi Tuhanmu berdua hai manusia dan jin yang kamu bakit bohong? La syai. Macam dia sikit dah. La syai min ala'i rabbina nukadzibu falakal hamdu. Alhamdulillah. Bermalak ngabih kita-kita ini. Nah. Jadi tak nak masuk. Nah. Siapa nak tanya gapo? Habis masa kita. Ngayak kita ngaji ini. Nah. Masa 5 minit lagi. Masa 5 minit. Ada kita homing ngaji tak payah ni. Ada apa tak payah homing tengah jah ni. Ataupun puasa hok kita payah lebih pada homing royak ni. Bila nak royak nak sem gapo boleh ke? Nah. Ayah jawab sat ni jawab boleh dah. Umi jawab kanah ni. Tuhan tanya kita 31 kali Tuhan tanya ayat ni. Nah, dalam surah ni. Nikmat mana lagi Tuhan berdua yang kamu tak percaya kamu dipakai bohong. Nah, pakai bohong tak secah buka-buka Tuhan dah ni. Mari diri dia. Nah. Bumi langit semua ni jadi diri dia. Tamacak. Duk dia bong tu baik itu. Nah. Tamacak dia jadi diri dia. Nah, tak ada tuan. Nah. Oh.
Lo utang lo ni ada punya uak. Nah. Ha, tapi bila gesek ada uak. Nah. Ha. Semua hal-hal ada uak belaka. Tapi selangit bumi tak ada orang buat. Tu ke kafe. Deh. Kita buka kafe, kita beriman. Jawab atallah syai' min ala'i rabbina nukadzibu falakal hamdu. Bagi mula saja segala puji Allah. Mari Tuhan belaka ni. Tuhan rahmatlah kita ni. Eh, kalau Tuhan rahmat tak wik kita, tak boleh. Tak boleh nak ambil mana dah. Dah bila matahari, bila hari tak baru terima, sambut tak nak pimai ke apa. Sambut pika tak nak pimai, tak ingat Tuhan dia. Tak ingat Tuhan dia. Dah. Wallah alam. Tak ada dah soalan dia. Eh? Falakal hamdu. Ingat belakang dah orang sana dah. Jawab kata, nah, insyaAllah kita pergi hajar lah kata. Nak kali kita baca, apa kena baca doa ni? Dah. Ada wajib. Nabi kata kena, Nabi kata aku baca surah ni kepada jin dan jin jawab. Nah, jin lebih baik pada pokmu. Kok sahabat kata jawab kena Rasulullah. Nah, jin jawab kata, Nabi jawab kata, Nabi hajar pok sahabat kata jin jawab saat ni. Nah, fabi ayya bila nak kali baca fabi ayya ala rabbina nukadzib. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban falakal hamdu. Jin jawab kata la syai' min ala'i rabbina nukadzibu falakal hamdu. Jadi kita belajar ni hok jawab bajing lah. Nah, kita belajar daripada hok jin jawab ke Nabi. Nah, Nabi pergi baca ayat ni kepada orang pada jin. Nah, masya-Allah. Jin pun ngaji juga. Nah. Hey, manusia tak sing ngaji, nah malu kau jin. Nah. Malu kau jin. Nah. Ha, malu kau buat jin. Nah. Nah. Subhanallah, subhanallah. Ha, itulah alhamdulillah. Ini kita ngaji dekat tu dulu. Nah. InsyaAllah kita akan ngaji sama lagi biiznillah. Gapo lagi waktu nak ajar kita lah surah ni. Nah, kita baca boleh-boleh tak apa dah makna dia. Jadi kalau kita baca di itu terpahal dah. Nah. Wallah alam. Tak ada jawab pada. Tak ada soal lagi apa dah ni. Nah. Kalau terakhirnya ke ni. Kita pita majlis kita ke ni. Oleh kerana lawan itu kita nampak dunia. Nah. Keadaan. Kita duduk jadi. Tu ada uji kita lagi tak habis ni. Uji dengan COVID lagi. Nah, COVID lagi. Sini minat ada orang sikit. Nak share sikit. Nah. Boleh ditarik ibu-ibu tahu dah tu. Tahu dah dah. Kita takut pada penyakit COVID. Tapi kita tak takut pada tuan COVID. Nah. Hanya peliknya manusia tak takut pada COVID belaka. Tapi tak takut pada tuan COVID. Nah. Tuan COVID. COVID ni adalah satu daripada tentera-tentera Tuhan yang banyak ni. Nah. Satu makhluk yang halus lagi. Nah, halus tak nampak pun. Takut gitu lah dah. Bagaimana kalau kita tengok esok akhirat esok Allah nah. Azab dengan mata, dengan rasa, dengan jamur, dengan gapo tu. Nah. Lagi temu ke mana lagi ni akhirat esok ni. Nah. Setara so ni hatta dunia ni pun COVID ni kita tak nampak ni pun takut gitu lalu. Nah. Siapa katuk masjid, katuk gapo. Jadi pula terus minta Tuhan selamat lah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tapi lagu mana pun kita tengok orang ni dia mau tu ada uji buat dia ni. Nah, akan COVID. Akan COVID lagu mana? Akan COVID ni. Kita tengok baca lah oh ya hatta ni. Nah. Bila ada akan dia ni kita tak nampak COVID tapi dia dia COVID masuk dalam tubuh kita lah sama Allah untuk Tuhan selamat belaka. Nah. Tuhanlah selamat kita semua. Nah, hasbunallah. Ya tu satunya akan dia. Nak cie-cie kata akan dia COVID ni. Satu kanko. Kanko. Eh? Gatat ko. Eh? Yang kedua koheng. Koheng. Koheng ni kiri tekok. Nah. Dia mari dia tekok dulu. Nah. Kata hidup tekok aja lama mana tu. 15 hari. Nah, tekok aja. Duduk pressure ada sini. Nah. La samahallah tak saya selamat. Nah, tapi kita ambil semaya pak Nabi kata Nabi hijadah kita bangun tidur tu kalau boleh. Kok masuk face hidung ke apa tu. Nah. InsyaAllah nah, dengan kita buat gitu Tuhan we selamat kita. Nah. Koheng. Patu ai heng heng. Yang ketiga batuk kering. Kata tekak, yang kedua kering tekak, yang ketiga batuk kering, batuk pe kering, batuk kering. Keng 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 itu ya. Nah, tak sungguh anak. Nah. Patu yang banyak mikai. Mikai tua Ron. Ron ni tak selup. Tua Ron tak selup. Nah, maka ubat parah pun tak jadi. Mengapa tu? Ha, tu ya kena itu dah. Nah. Ya, nah. Yang kelima, hajai ti ho.
Jadi nak ada nyawa berpanah dah demai panah tu nak ada nyawa leluh gitu. Gimana? Kena tak demai tu? Hop, nah. Nyawa cepat patu leluh. Rasa nak leluh itu. Nah. Yang kena lidah pun hidung pun tak bau. Ha, hidung ada hidung tak bau, merurut cat, medeklin, merurut, lidah tak bau, hidung tak lidah tak rasa, hidung tak bau. Ia akan gotu juga, akan kai-kai haiwan. Haiwan. Nah, apa ya haiwan jai panggil dah. Hop besar lagi dia banyak ni. Iaitu ni tau, misi, kiau, kram, ledam. Kaki kita tu jadi jari ni ada hitam, biru gitu. Ha, tu akan hok nyakit masuk dalam tubuh dia lah. Semoga Allah untuk selamat lah ke anak cucu kita. Nah, kita vaksin, kita pongkan dengan doa dulu. Minta dengan Tuhan jauh kita dah. Bismillah tawakal tu Allah nak tubik umur. Dah baca tiga kul, siapa kot tu tiga kul lah. Vaksin dengan tiga kul, baca semua bagi subuh tu dah. Nah. La azkar kita ke apa tu hasbiyallah kata semua hasbiyallah ingat-ingat lagu ni hasbunallah hasbiyallah surah Tuhan jaga Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah semua tu ya Allah aku minta u selamat minta u apa dosa ya mari dengan sebab dosa ke ni mana ada dosa ke apa tu mari dengan dosa dia tupai dosa dia tak tupai dengan golai dia tupai dosa bila ada dosa banyak dia mari ke ni Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allah selamat kami semua, anak cucu kami dan kampung kami, negeri kami semua dan negeri-negeri dunia ni semua ni ya Allah. Itulah saja kita mengaji dan kita belajar pagi ni. Dengan rahmat Allah dan izin Allah kita dapat sempena majlis kita hari ni, maka mari kita tutup majlis kita. Nah, aqul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء والوباء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد تتم إلى كتاب جد أو كفارة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك سبحانك